Cek cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد siswa KPC angkatan ke-7 kelas 10 yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa diberi ya masih bisa bertemu dengan atau atas berkat rahmat Allah, karunia Allah atas kesehatan dan juga waktu luang kita sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul meskipun secara online, tidak secara langsung dengan tatap muka, dengan harapan nanti ya dengan tujuan mudah-mudahan nanti dari hasil diskusi kita bisa mendapatkan wawasan baru, informasi baru, pengetahuan baru sehingga nanti bisa menambah hasanah keilmuan teman-teman. Bisa menambah wawasan teman-teman sehingga semakin meningkat, semakin berkembang. Salawat serta salam, mari kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita dengan adanya dinul Islam dan telah membawa zaman kegelapan ke zaman terang benderang oleh ilmu maupun cahaya maupun nur Islam. Mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumul kiamah kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin. Allahumma amin. Baik, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan berdoa, dengan membaca Ummul Quran, yang mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, yang kita kerjakan pada malam hari ini juga dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal baik, dan menambah timbangan amal dan pahala kita nanti. Amin. Allahumma amin. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Jadi pada pertemuan yang pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana usaha kita untuk selalu mengingat Allah, ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan juga selalu mengingat Allah dengan banyak membaca zikir, ya, dengan perbanyak mengerjakan amal ibadah, ya. Kemudian
ya, dengan tujuan apabila kita merasa bahwa Allah itu sedemikian dekat, Allah selalu ada dan selalu bersama kita, maka insya Allah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani ujian yang kita hadapi, nantinya juga bisa mendapatkan bantuan dan pertolongan, bisa melewati segala rintangan, ujian yang diberikan oleh Allah ke kita dengan sebaik-baiknya. Ya, di mana kita kalau misalkan dalam kondisi terpuruk, sedih, ya, kita terjatuh, kita tidak sampai terjatuh dan terjerembab terlalu dalam, karena dengan kita selalu mengingat Allah bahwa Allah akan selalu bersama kita, dan tentunya kita yakin bagaimanapun masalah yang akan kita hadapi, ujian-ujian yang nanti kita alami itu tetap akan bisa kita lewati. Dan tentunya ujian-ujian itu kita niati dan kita yakini sebagai wahana atau cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat keimanan kita, ya, bukan sebaliknya, untuk menjatuhkan ataupun juga untuk menjauhkan kita dari hariban Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemarin kita juga sudah mendiskusikan tentang bagaimana berpakaian, ya, sebagai seorang muslim dan muslimah, berpakaian yang baik, ya, bahwa yang namanya menutup aurat itu hukumnya wajib karena merupakan perintah Allah, ya, khususnya menutup aurat kita. Dan tentunya dengan berpakaian yang sesuai dengan syariat itu juga bisa menjadikan hal itu sebagai ciri khas, sebagai karakter, sebagai watak, sebagai kepribadian kita sebagai muslim maupun muslimah yang berbeda dengan yang lain. Bahwa kita menutup aurat bertujuan untuk, ya, justru bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kita sebagai manusia yang diberi akal, yang diberi anugerah, ya, yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita untuk, ya, sebagai salah satu cara mengucap, ya, bersyukur, yaitu bagaimana kita selain beriman juga bertakwa, yaitu menjalankan, berusaha semampu kita untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal berpakaian. Kemarin juga sudah kita diskusikan panjang lebar tentang hal itu. Kenapa kok kita diwajibkan untuk menutup aurat? Ya, untuk yang wanita paling tidak itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, ya. Terus kemudian untuk yang laki-laki, ya, aurat itu kan terbatas antara pinggang, ya, itu pusar ke bawah sampai dengan lutut. Nah, itu batasnya, tetapi akan lebih baik kalau misalkan kita juga berpakaian sesuai dengan syar'i, ya, dengan lebih baik lagi. Nah, kemarin kita diskusikan panjang dan lebar tentang hal itu, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi pada bab ketiga, yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian kita. Ya, dikisahkan, ya, bahwa secara kalau misalkan kita melihat biografi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai beliau dari kecil, ya, di mana beliau juga memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi orang yang mampu untuk menjaga kejujuran, bagaimana menjadi orang yang mampu untuk berbuat, mengamalkan nilai-nilai kejujuran, ya, sampai kemudian diceritakan beliau, ya, kemudian diberikan tanggung jawab, diberikan
apa ya diberikan tanggung jawab untuk berdagang ya berdagang yang waktu itu Siti Khadijah ya Binda Siti Khadijah waktu itu adalah masih dalam bahasa kita itu adalah masih laupannya gitu ya jadi diberi tanggung jawab untuk memperdagangkan barang-barangnya ke daerah Syam ya dan betapa beliau pun juga mampu untuk menjaga kejujuran itu dengan perdagang yang baik ya sampai kemudian oleh orang-orang Mekah pun masyarakat di sana beliau dinobatkan sebagai seorang yang al-amin yaitu orang yang bisa dipercaya atas kejujurannya ya omongannya yang bisa dipegang itu yang tidak mudah untuk melalaikan atau mencitrai atau mengkhianati dari janji atau dari apa yang disampaikan. Nah, tentunya contoh yang paling tepat ya, di mana kita gunakan sebagai ibroh atau sebagai pelajaran buat kita adalah tentunya dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita yang tercinta. Nah, jika kita kembali ke pokok materi kita pada pertemuan malam hari ini tentang kejujuran, maka beberapa hal yang ingin diharapkan, ya kita harapkan, diharapkan kepada kita tentunya sebagai seorang Muslim, ya baik itu Muslimin maupun Muslimat, bahwa bagaimana nanti nilai-nilai kejujuran haruslah betul-betul menjadi salah satu watak dan karakter kita ya sebagai ciri khas yang tidak boleh luntur yang ada pada kita. Kembali lagi untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini, saya menyampaikan berulang-ulang mengingatkan kepada teman-teman semua tentang hadis dari Ibnu Abdibar yang mana menyampaikan bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi kita semua baik muslim maupun muslimat. Ya. Bagi ibu-ibu baik terutama nanti kalau misalkan belum ibu-ibu ya mungkin calon ibu-ibu ya bagaimana manfaat sebagai para ibu-ibu yang tentunya terpelajar, terdidik itu sangat penting sekali. Karena seperti yang juga diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa wanita itu merupakan tiang agama. Jadi rusak atau robohnya sebuah rumah, ya maka itu juga ditentukan oleh para penopangnya yang merupakan bagian atau unsur penting dalam sebuah bangunan untuk memperkokoh bagaimana bangunan itu bisa berdiri tegak dan kuat yaitu tiang. Nah, tentunya para ibu-ibu dan para calon ibu-ibu di sini tentunya sangat penting sekali menjadi orang-orang muslimin ya khususnya muslimat yang terdidik dan terpelajar sehingga nanti bisa menyiapkan generasi-generasi muslim yang juga pintar, juga terpelajar, intelijen ya, smart, cerdas. Sehingga nanti akan menjadi kuat, sehingga tidak akan mudah untuk dikalahkan oleh nanti musuh-musuh ataupun orang-orang yang ingin memusuhi Islam. Dengan para ibu-ibu yang terdidik, yang cerdas pandai, maka nanti akan bisa atau mampu untuk mendidik para anak-anaknya sebagai calon-calon penerus generasi dan perjuangan Islam. Sehingga nanti bisa menyiapkan para kader ataupun juga generasi penerus yang betul-betul kokoh, yang betul-betul kuat, yang betul-betul cerdas, ya, yang nanti juga mampu untuk mengemban amanah yang lebih baik lagi untuk meneruskan perjuangan kita. Nah, itu tujuannya.
Ya, jadi tidak hanya para bapaknya saja yang dituntut untuk berilmu atau pintar. Nah, pada materi ini khususnya tentang kejujuran, maka kompetensi inti atau kemampuan khusus yang diharapkan kepada teman-teman untuk bisa dilakukan atau bisa dikerjakan, bisa diamalkan nanti adalah bagaimana nanti kita semua, tidak hanya teman-teman, termasuk saya juga nih, bagaimana mampu atau bisa untuk mengembangkan perilaku jujur, disiplin, jadi perilaku-perilaku yang mulia, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, mampu dan bisa bekerja sama dengan baik, cinta damai, ya, responsif, dan proaktif. Serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa. Jadi dengan tidak apa dengan kita mengembangkan perilaku-perilaku seperti ini, maka diharapkan kita pun juga bisa menjadi bagian dari orang-orang yang penuh solutif. Bukan bagian dari masalah itu sendiri, tetapi menjadi bagian dari orang-orang yang mampu untuk memberikan solusi dan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang ada, baik permasalahan keluarga, baik permasalahan bermasyarakat, maupun nantinya lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga tentunya terkait dengan interaksi atau hubungan, ya, secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Jadi lingkungan sosial antar sesama manusia, antar sesama pemeluk agama, tidak hanya dengan antar pemeluk agama, tetapi dengan semua manusia, karena kita hidup di lingkungan sosial, serta alam lingkungan di sekitar kita, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Waalaikumsalam, Mbak Sriani. Monggo, silakan langsung saja ya. Nah, jadi diharapkan teman-teman semua nanti setelah mendiskusikan materi ini mampu untuk menerapkan, mampu untuk mengamalkan ya perilaku-perilaku seperti yang tadi disampaikan, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ya, ramah lingkungan. Artinya ramah lingkungan tidak hanya kepada orang-orang di sekeliling kita, tetapi juga kepada lingkungan di sekitar kita. Gotong royong, jiwa gotong royong, ya, jiwa kerjasama, cinta damai, responsif, dan juga proaktif di kehidupan kita sehari-hari. Itu tujuannya. Kita mungkin dari kecil sudah ditanamkan ataupun sudah diajarkan tentang tentang perilaku-perilaku positif seperti ini, akan tetapi khusus di dalam materi ini kita akan memperkuat lagi bagaimana kita memperkuat, ya, memperkokoh jiwa-jiwa seperti ini. Karena kalau misalkan tidak diingatkan, tidak di diulangi terus-terus diingatkan seperti ini, biasanya juga akan lupa. Ya, kalau sudah lihat duit banyak lupa. Ya, kalau sudah dengar atau dapat bujuk rayu yang manis, ya, sampai kena menyentuh kena hatinya lupa. Ya, kita kan juga sering lupa, makanya kita harus saling mengingatkan. Supaya nanti kita tidak, kalau toh misalkan kita lepas dari relnya, kita segera kembali lagi. Ya, misalkan lepas bergeser kembali lagi, sehingga diharapkan kita selalu berjalan pada tracknya, pada jalan yang lurus. Ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna, ya, barangkali bisa salah, bisa alpa, bisa khilaf, akan tetapi yang terbaik kemudian bagaimana bisa segera kembali. Nah, kemudian kompetensi yang berikutnya, basicnya adalah secara khusus nanti kita diharapkan untuk mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman, ya, perintah Allah sesuai dengan firman-Nya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8
dan juga surat At-Taubah ayat 119 dan juga beberapa hadis yang terkait. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Sudah jelas ya tujuan kita pembelajaran ini? Nah, tujuan dari pembelajaran ini secara khusus ya. Jadi kita semua nanti diharapkan untuk membaca dan memahami Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan juga Quran surat At-Taubah ayat 119 tentang kejujuran. Tadi sudah saya sampaikan di dalam pengumuman di grup kelas sambil saya posting link untuk mata pelajaran ini, saya minta tolong teman-teman untuk membaca dan memahami terjemahan dari dua surat tersebut. Ya, dua surat dan dua ayat ini. Apakah teman-teman sudah melakukan apa, sudah mengerjakannya? Siapa yang belum? Apakah sudah semuanya? Halo. Alhamdulillah, Mbak Rastin sudah. Yang lain, yang lain? Yang lain, yang lain? Ada yang belum bisa membaca Al-Qur'an? Nah, kalau ada yang belum bisa, di sini pun juga banyak sekali layanan-layanan bagaimana kita bisa belajar untuk membaca Al-Qur'an. Ya, ada banyak teman-teman yang mau bantu gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang perlu bantuan, itu kan juga di majelis-majelis taklim kan juga ada banyak sekali yang mau untuk memberi pembelajaran atau mengajari untuk membaca Al-Quran, baik itu secara online maupun juga secara langsung ketemu, itu juga ada. Ya, nah, yang kedua, tidak hanya membaca dan memahami saja, itu juga diharapkan kita bisa menjelaskan maknanya dari dua surat tersebut. Ya, dan yang ketiga juga terkait dengan hadis yang berhubungan dengan hal ini. Nah, kemudian juga contoh-contohnya kita tampilkan nanti seperti apa tentang kejujuran. Baik, kalau gitu kita nanti akan diskusikan lebih lanjut ya. Nah, ini adalah peta konsepnya. Peta konsep bertujuan untuk memberikan alur yang lebih ringkas kepada teman-teman ya tentang sistematika pembelajaran kita. Jadi pertama kita lihat dari atas ya, bab ini itu juga diharapkan nanti ya kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mampu untuk mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian kita khususnya sebagai muslim. Nah, gitu. Karena terus terang banyak pandangan, banyak persepsi yang masih salah tentang Islam. Yang ini pun juga harus kita luruskan dengan cara apa? Ya, dengan cara menampilkan dan mengamalkan di dalam perilaku kita supaya orang-orang yang melihat kita itu juga bisa memahami, oh, sebenarnya Islam itu seperti ini. Bisa juga dilihat dari orangnya, meskipun kadang-kadang ya orang-orangnya atau penganutnya itu juga belum tentu menggambarkan sebagaimana apa yang diajarkan ya. Jadi artinya masih banyak orang-orang yang mengaku sebagai orang muslim tetapi banyak yang tidak tidak mengamalkan ya, tidak melaksanakan apa yang menjadi ajaran yang diperintahkan, sehingga belum ya banyak yang berpandangan bahwa ya banyak orang yang masih memiliki pandangan yang buruk terhadap agama kita. Ya. Jadi hanya karena melihat misalkan entah itu memang sengaja untuk disebarkan berita yang tidak baiknya gitu ya, tapi yang baik itu ditutup-tutupi, atau memang karena pas kebetulan yang kelihatan adalah memang yang jeleknya sehingga itu yang di blow up, yang kemudian seakan-akan itu menjadi ciri atau menjadi tipikal dari orang-orang Islam. Misalkan, oh, orang-orang Islam itu suka berperang. Ya, buktinya di mana? Buktinya di Timur Tengah, ya di Suriah,
ya, kemudian juga di Irak, di Afghanistan, di Afrika juga banyak orang-orang Muslim yang suka berperang. Nah, itu kan, jadi banyak memang yang menggambarkan seakan-akan Islam itu seperti itu, ya, diceritakan, dicitrakan sebagai agama yang negatif. Ya, ada banyak yang seperti itu. Nah, makanya salah satu cara bagaimana kita itu bisa mengubah pandangan-pandangan itu, paling tidak itu ya dengan kita menunjukkan pada pribadi kita sesuai dengan ajaran yang memang betul-betul diperintahkan kepada kita, sesuai ajaran yang kita anut. Ya, khususnya nanti di sini tentang kejujuran. Ya. Nah, tentang kejujuran. Kemudian dari jujur ini nanti dibagi lagi, kita akan mendiskusikan tentang makna apa sih maksudnya jujur itu, gitu ya. Kemudian dalil-dalilnya tentang jujur. Jadi apa referensi atau dalil atau dasar kita harus melakukan itu, ya. Itu juga ada dasarnya. Itu enggak hanya asal katanya, tetapi harus di sini nanti kita buktikan ada memang termaktub di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Kemudian juga hikmah, hikmah dari perilaku jujur. Nah, kemudian dari sini, ya, dari tiga hal ini nanti bisa diketahui dan diperoleh nilai dan perilaku yang mulia. Perilaku yang baik seperti apa sih, gitu kan? Yang tidak baik nanti seperti apa? Apa manfaatnya kok kita harus berperilaku jujur seperti ini? Nah, gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah diharapkan setelah itu kita mampu untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam tiga aspek. Yang pertama dari niat, kemudian juga jujur dalam lisan dan juga perbuatan. Jadi dalam semua aspek, ketiga aspek ini. Jadi dalam hati, niat kita pun juga harus sebisa mungkin sejujur-jujurnya, gitu kan. Dan juga dalam perkataan maupun juga perbuatan. Pertanyaan Mbak Carmila tentang misalkan, ya memang ada beberapa apa ya, ada beberapa, kalau kita bilang itu berapa kelompok sempalan gitu ya, semenjak sejarah meninggalnya apa semenjak meninggalnya baginda Rasul, Islam ini ya mulai terpecah-pecah, mulai muncul adanya firqah, ya termasuk nanti ada yang mengaku sebagai Sunni maupun sebagai Syiah. Tapi untuk bab itu tidak kita bahas sekarang atau tidak kita bahas dalam pelajaran ini, itu nanti khusus itu ya. Tetapi intinya begini teman-teman, sebelum nanti kita itu apa ya, memberikan atau membuat semacam kesimpulan atau justifikasi atau dengan kata lain itu memberikan penghakiman itu ya. Jadi ujung-ujungnya kan penghakiman, kesimpulan-kesimpulan, tuduhan, anggapan dan lain sebagainya akan lebih tepat, akan lebih baik jika kita memahami dulu beberapa aspek atau beberapa hal terkait hal itu. Jangan hanya katanya begini, katanya begitu, meskipun kadang-kadang ditunjukkan beberapa bukti-bukti, akan tetapi akan lebih mudah, akan lebih baik apabila kita memahami secara holistik atau memahami secara utuh dulu. Ya. Jadi intinya jangan kita terlanjur untuk membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu tanpa mengetahui dulu yang sebenarnya tentang masalah itu. Nah, gitu. Itu aja ya yang saya pesan kepada teman-teman semua, termasuk saya sendiri. Ya. Jangan mudah percaya, misalkan dibilang, oh ini si A begini, begitu, begini, begitu. Tujuannya supaya kita itu ikut-ikutan untuk benci, ikut-ikutan untuk tidak menyukai, atau misalkan kita terpersuasi untuk mengikuti ajakan seseorang. Ya. Tapi kita belum mengetahui secara tepat, belum mengetahui secara benar tentang masalah itu.
Nah, diharapkan jangan tidak seperti itu lagi. Ya, gitu. Jangan kelihatannya rame-rame, wah, kayaknya kalau misalkan tidak begini, kayaknya itu tidak begitu, gitu ya. Tidak hanya seperti ini, teman-teman. Jadi di Islam pun kita diajarkan untuk memahami secara dalam, memahami dulu permasalahan yang terjadi sebelum kita memberikan justifikasi, memberikan penghakiman, memberikan judge, atau memberikan kesimpulan, memberikan tuduhan atau apapun ya, perkataan, anggapan ataupun apapun itu yang kita istilah-istilahnya, sebelum kita memahami secara utuh dulu. Nah, kita diharapkan seperti itu ya. Oke ya, itu bahasan yang lain. Saya tidak jawab di sini, Mbak Karmila ya. Tapi yang kita bahas di sini ini, karena waktu kita 1 jam, ini juga nggak selesai. Nanti takutnya kalau terlalu kemana-mana nanti. Baik, yang pertama pengertian jujur ya, dalam bahasa Arab kata jujur itu bermakna semakna ya dengan asidik ya, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Jadi sidik. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab itu namanya al apa? Teman-teman? Disebut dengan bahasa Arabnya al, ini kok tulisannya agak ini ya, agak beda. Jadi disebut dengan, oke, yes, tulisannya agak ini, alkalibu ya, tulisannya keliru, cuma sempat cek ulang. Di sini disebut dengan al-hasib ya, al-hasib, hasib ya, hasib. Jadi secara istilah jujur atau as-siddiq itu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan ya, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, itu juga pengertiannya jujur. Jadi kita mantap hatinya itu berarti jujur ya, dan juga bisa berarti sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan, itu dimaksud pengertian jujur. Nah, kemudian untuk berikutnya pembagian apa sifat jujur itu pun juga dibagi menjadi beberapa kelompok ya, ini menurut Imam Ghazali ya, dalam kitabnya yang terkenal disebutkan bahwa pengertian ya, ya sifat jujur itu dibagi, yang pertama adalah jujur dalam niat ya. Jadi yang seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan di awal, bahwa jujur dalam niat, jadi secara niat di dalam hati pun ketika berkehendak pun itu pun juga jujur. Diharapkan kita juga bisa jujur. Artinya apa? Dalam hati tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kita berbuat sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu kegiatan atau apapun di sana ya, kita ya disunahkan ya, itu selalu membaca niat ya, bismillah, yang artinya semua kegiatan itu diniatkan hanya karena Allah. Tentunya juga niat baik gitu ya. Kalau yang niat tidak baik ya juga tidak tepat jika juga diniatkan karena Allah. Membunuh orang diniatkan karena Allah, padahal Allah itu melarang kita untuk membunuh orang. Itu pun juga tidak diperkenankan
ya, menghasut, berbuat baik, membohongi, ya, istilahnya kita berbuat tidak baik kepada orang lain, itu diniatkan karena Allah, ya itu pun juga tidak boleh, ya, tidak dibenarkan seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah ada kalanya kita itu bisa jadi di apa ya, karena mungkin kita juga masih apa ya, kurang kurang berpendidikan, kurang pengetahuan, ya, sehingga kadang-kadang kita itu mudah untuk di apa, dipersuasi atau dimanfaatkan, ya, dengan dalih-dalih yang paling gampang itu biasanya atas nama agama, ya. Kadang-kadang ada yang menyampaikan, oh boleh itu membohongi, kan membohongi yang non agama, yang non muslim, karena itu halal misalkan. Nggak boleh seperti itu, nggak ada di dalam Al-Quran itu ataupun di hadis itu yang menyampaikan seperti itu, bahwa kita diperbolehkan membohongi orang lain karena itu non muslim hanya karena memang untuk agama kita atas nama Allah. Katanya boleh, tidak bisa, tidak diperkenankan seperti itu. Tidak ada di dalam Quran maupun hadis yang menyampaikan atau memerintahkan seperti itu. Memerintahkan membunuh, ya, orang lain, entah itu yang berbeda agama ataupun juga yang apalagi yang seagama, itu karena niatnya Allah, seakan-akan membela Allah. Nah, ini pun juga harus kita hati-hati. Kita harus betul-betul nanti mempelajari dengan baik. Jangan hanya karena apa, kita itu belum mengerti, belum mempunyai pengetahuan terhadap permasalahan itu, sehingga mudah untuk dibujuk rayu, sehingga justru kita melanggar apa yang sebetulnya dilarang untuk dilakukan oleh Allah. Nah, gitu. Ya, maka kita harus hati-hati. Maka di sini pun juga disarankan dalam hal niat pun, ya, kita pun juga niati karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan, ya. Artinya, setiap muslim khususnya harus dapat memelihara perkataannya. Jangan mudah omong kosong, jangan mudah untuk menipu, jangan mudah untuk berkata hal-hal yang sebetulnya itu belum benar. Nah, apalagi yang ibu-ibu biasanya, mohon maaf, ini yang biasanya suka menggunjing, ya, menghibah, ya. Apalagi yang biasanya suka arisan gitu ya, tapi bukannya arisan tapi rasan-rasan, ngerumpi, ngomongin orang lain. Nah, ini juga kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus, ya, omongan kita. Karena kadang-kadang ngomong itu enak, kadang-kadang ya akhirnya kita menyampaikan hal-hal yang sebetulnya salah. Apalagi jangan sampai nanti dalam berkata-kata, bertutur kata kepada orang lain itu kita sampai memfitnah gitu ya. Apalagi sekarang ini kita lihat sekali teman-teman, orang-orang yang tidak punya akhlak yang baik, tidak punya prinsip yang benar, mudah sekali membuat berita-berita maupun fitnah yang sangat-sangat tidak baik, ya, sehingga kita mudah untuk diadu domba. Nah, makanya diharapkan juga kita harus mampu untuk berkata jujur, ya, yang kedua, ya, jadi kita harus juga hati-hati di sini. Kemudian kita sehendaknya berkata kecuali dengan jujur, jadi harus diupayakan sejujur-jujurnya itu ya. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur, ya, jadi sesuai fakta, sesuai kondisinya, ya, bukan hanya perkataan yang berupa opini atau prasangka. Yang namanya prasangka itu kan bukan fakta, jadi
bukan termasuk jenis perkataan yang dilandasi oleh kejujuran. Termasuk menepati janji itu pun juga termasuk jenis dari kejujuran ini. Ya. Kemudian yang ketiga, pembagian sifat jujur adalah jujur dalam perbuatan atau perilaku atau amalia. Maksudnya, ya kita mampu atau bisa beramal dengan sungguh-sungguh. Ya, amal itu bukan berarti itu harus dengan uang, teman-teman. Jadi amal itu adalah perbuatan. Amal itu dalam bahasa Indonesianya maksudnya itu ya perbuatan, itu ya, amaliah kita. Dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan lahirnya menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya. Jadi apa yang ada di dalam hati juga sama dengan apa yang ada di mulut yang diucapkan dan juga sama dengan apa yang dikerjakan atau dalam amaliah kita. Nah, inilah sifat-sifat jujur yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian kejujuran itu merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Seperti yang di awal tadi sempat saya sedikit singgung bahwa ya dari kecil baginda Nabi itu terbiasa untuk berbuat jujur. Makanya beliau pun kemudian dinobatkan sebagai Al-Amin oleh orang-orang Bani Quraisy waktu itu ya di Mekah sana. Ya. Jadi orang sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Karena apa? Kejujurannya. Nah, sehingga dengan sifat-sifat yang baik itu kemudian diharapkan Nabi pada waktu menyebarkan atau mendakwahkan agama Islam itu mudah diterima. Meskipun kenyataannya juga perjuangan beliau itu tidak mudah atau tidak gampang untuk menyebarkan agama Islam ini. Banyak pertentangan-pertentangan, penentangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy khususnya, termasuk oleh kerabat maupun saudaranya. Ya, termasuk Abu Jahal gitu ya. Termasuk Abu Lahab. Itu pun juga masih saudara paman beliau. Ya, yang juga getol untuk menghambat dakwah beliau. Meskipun dari kecil beliau sudah, meskipun orang-orang di sana ya di Makkah waktu itu juga mengenal pribadi beliau sebagai seorang yang bisa dipercaya. Jadi dari kecil sampai dewasa beliau itu dikenal sebagai orang yang jujur, bahkan pada saat beliau menyampaikan dakwah ya pertama kali banyak orang yang masih belum percaya, hanya sebagian kecil saja yang percaya. Ya. Artinya apa? Memang perjuangan tidak akan pernah gampang. Apalagi kita sebagai umatnya yang tidak sebesar beliau. Tentunya juga kita dalam kehidupan ini juga perlu perjuangan-perjuangan yang tidak mudah. Tetapi kita juga tidak perlu risau selama kita yakin bahwa Allah akan selalu ada di dekat kita untuk membantu kita. Insya Allah nanti akan selalu ada jalan keluar bagi kita. Nah, kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Karena jujur itu identik dengan kebenaran. Jadi jujur itu sangat dekat sekali atau identik dengan kebenaran. Jadi saling terkait dan saling dekat. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Mbak Sri Purwati. Halo, ada orangnya Mbak Sri? Halo, assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam. Mbak, saya mau minta tolong bisa membacakan Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ini Mbak yang ada di layar. Barangkali bisa membantu. Oke Pak. Oke. Ya, silakan. Saya mulai sekarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Amanu taqullaha.
Diulangi lagi Mbak, nggak apa-apa. Oh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Qawlan sadida. Ya. Oke. Oh, belum lancar gak, Pak bacanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bagus, bagus sekali. Ya. Enggak apa-apa. Terima kasih ya. Makasih. Ya, makasih. Makasih. Jadi, dalam Quran surat Al-Ansar ayat 7. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Sri Purwati. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini juga memerintahkan kepada kita untuk selalu jujur, selalu berkata atau berucap perkataan yang benar. Jadi kalau yang biasa ngomongin yang nggak benar, nah itu hati-hati. Bukan saya, tetapi di dalam Quran Allah kan juga sudah menyuruh atau memerintahkan kita untuk berkata dan berbuat yang jujur. Nah, di dalam surat lain, di sini di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, ini juga ada sebuah ayat yang juga terkait dengan perintah Allah kepada kita semua untuk berbuat jujur. Mbak Carmila, bisa minta tolong Mbak dibacakan, Mbak? Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Bisa minta tolong ya? Waalaikumsalam. Bisa minta tolong, ya. Mbak, ya, dibacakan? Ya, silakan. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Bentar, Pak. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin. Kunu qawwamin lillahi syuhada bil qisti. Oh, syuhada. Syuhada bil qisti. Wala yajrimannakum sanan qawmin sana'anu qawmin 'ala la ta'dilu. I'adilu. Alla ta'adilu. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Khabirun bima, ya. Khabirun. Itu ikhlas bacaannya. Terlalu kecil, Pak. Enggak lihat. Iya, ya. Khabirun bima ta'malun. Khabirun, ya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Andra. Tapi jangan lupa ya, tanwin ketemu ba, bacanya iklab. Khabirum bima ta'malun, gitu ya. Baik. Jadi di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwami." Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu. I'adilu wa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'amalun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan.
Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman yang sudah menyatakan diri bahwa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, kita yang sudah menyatakan dan bersaksi bahwa Allah yang Esa, Allah yang tunggal itu tiada Tuhan selain Allah, tiada yang patut disembah selain Allah, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan dan Rasulnya. Kita semua di sini diperintahkan untuk menegakkan keadilan karena Allah. Ingat, jangan lupa nih, jangan karena sesuatu, karena ingin dipuji, karena ingin dibanggakan, tetapi landasilah semua karena lillahi ta'ala. Ya, ketika menjadi saksi dengan adil. Jadi ketika khususnya di sini ketika kita diminta sebagai saksi. Ya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya, ini kan seperti halnya yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Myanmar gitu ya. Jadi suku apa, teman-teman? Suku apa? Ya, ada yang tahu kan berita ya suku Rohingya. Jadi ada kebencian terhadap suatu kaum, suatu suku ya, sehingga kamu melupakan keadilan. Padahal yang paling penting sebetulnya itu adalah keadilan. Bukan keadilan atas sesama saudara-saudaramu yang seiman saja, tetapi kepada semua manusia. Perintah Allah seperti itu. Tidak ada di sini hanya adil kepada sama-sama muslim, ya, saudara-saudara yang seiman, tidak. Tetapi kepada semua manusia, kepada semua suku, meskipun berbeda. Nah, gitu. Jadi, jangan kamu benci kepada suatu kaum, kepada seseorang, entah itu karena bentuk fisiknya, entah karena karakternya, entah karena mungkin watak perilakunya dan sebagainya, sehingga kita benci kepada seseorang ataupun juga kepada suatu kelompok sehingga kita melupakan keadilan. Nah, ini perintah Allah intinya di situ. Berlaku adillah, ya, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini. Makanya kalau misalkan kita sampai membenci seseorang, membenci suatu kelompok, membenci suku bangsa, karena entah karena sesuatu hal yang membuat kita benci, sehingga kita lupa untuk berlaku adil. Nah, itu kita tidak diperkenankan. Islam tidak seperti itu. Ya, makanya kita disampaikan bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin kepada semua manusia, kepada semua bangsa-bangsa, bahkan juga kepada seluruh alam semesta ini. Ya, tidak hanya rahmatan kepada lil muslimin saja, tidak hanya rahmatan kepada sesama Islamnya saja. Ya, tetapi memang kita diwajibkan untuk terus menjaga tali silaturahmi gitu ya kepada sama umat ya, sama umat muslim, tetapi di sini kita diminta untuk tidak berlaku tidak adil kepada orang-orang yang berbeda karena kita benci, entah itu karena agamanya, entah karena itu perilakunya, entah karena penampilannya, entah karena memang dan lain-lain. Nah, itu. Ya. Nah, apalagi mantan gitu ya. Jadi janganlah ketika kita membenci itu kemudian sebenci-bencinya. Ya. Karena pasti seseorang orang itu pun ya juga ciptaan Allah, semua itu ciptaan Allah, ya. Meskipun itu kita enggak suka terhadap misalkan ada suku A, suku B, bangsa A, bangsa B misalkan, karena entah apapun itu ya berita-berita yang tersebar atau tuduhan-tuduhan yang tersebar, kita benci saking bencinya karena semua itu pun juga merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Lah kok kita Allah aja yang menciptakan, kenapa kok kita harus membenci? Itu. Kita benci karena sifatnya yang tidak baik, sifatnya. Ya, perbuatannya, bukan benci kepada orangnya. Nah, karena orangnya itu juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu, teman-teman. Nah, jadi pesan moral dari ayat ini ya, bahwa
kita diperintahkan untuk beramal, ya, beramaliah dan bekerja dengan cermat, dengan jujur, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan yang hubungannya dengan ukhrawinya, ya, akhirat kita. Nah, ini pun juga ada surat yang kedua, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 119. Nah, ini saya bisa minta tolong Mbak yang lain untuk bantu baca. Siapa ya kira-kira? Mbak Intan? Kira-kira bisa, Mbak? Bisa, Mbak? Ya, Pak, bisa. Oke, silakan, Mbak. Oke, silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asy-syadiqin. Artinya terima kasih, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih sekali, Mbak Intan. Wah, bagus sekali. Jadi di dalam surat ini, ya, kita diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shodiqin, sesungguhnya, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berbuat kebenaran. Nah, itu. Ya. Jadi dengan demikian, ya, dengan demikian diharapkan dengan mendasari setiap perbuatan amaliah kita, baik itu mulai dari niat, perkataan dan perbuatan itu didasarkan atas kejujuran, keikhlasan, kecermatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita diharapkan nantinya itu bisa meraih sukses, ya, dan memperoleh hasil balasan yang kita harapkan. Amin, gitu ya. Jadi kita bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang kita harapkan. Nah, khususnya dalam persaksian, artinya ketika kita diminta untuk menjadi saksi, kita pun harus adil menerangkan apa yang sebenar-benarnya. Bukan karena ini keluarga kita, karena ini saudara kita, ataupun apapun, pun kadang-kadang itu juga manusiawi karena kita ingin membela. Gitu ya. Tapi kalau memang salah, ya katakan salah. Nah, gitu. Misalkan saudara kita juga berbuat jahat, ya, berbuat jahat, entah itu menyakiti orang lain dan lain sebagainya, karena kita diminta sebagai saksi, terus kemudian kita juga berkata yang tidak tepat karena kita membela saudara kita yang berbuat salah tersebut, itu pun juga tidak diperkenankan, tidak dibenarkan seperti itu. Ya. Nah, jadi tidak boleh memandang siapapun orang yang dibela. Jadi yang dibela adalah kebenaran itu sendiri, bukan orangnya. Entah karena pejabat, jabatannya tinggi, kita takut dan sebagainya, kita bela, kita ngomong, akhirnya menguntungkan dia dan kemudian melemahkan atau juga merugikan pihak yang lemah. Apalagi gitu ya, karena misalkan dia punya uang, kita juga mau bela, terus kemudian dia punya kedudukan, jabatan, kita mau bela. Kita menguntungkan persaksian kita untuk menguntungkan dia dan juga malah merugikan yang lainnya. Tidak seperti itu, ya. Nah, di dalam surat An-Nisa, ya, 153. Jadi di dalam Quran surat An-Nisa 143 itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, 153 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arinallaha jahratan fa'akhadathumus sa'iqatu bidhulmihim thumma
ثُمَّ اتَّخَذُوا الْإِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. Jadi, di sini Allah menyampaikan di dalam surat An-Nisa 153, artinya ya ahli kitab meminta kepadamu agar kamu, di sini Nabi Muhammad ya, agar kamu menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Jadi di sini para ahli kitab itu meminta kepada Nabi Muhammad untuk menurunkan kitab dari langit. Jadi langsung dari langit begitu. Seperti kayak film-film yang ini ya. Jadi kitab turun dari langit. Mintanya seperti itu. Dan dikatakan kepada Nabi Muhammad, kaumnya Nabi Musa itu pun juga minta kepada Musa lebih dari itu. Kaumnya Nabi Musa itu minta kepada Nabi Musa itu, perlihatkanlah Allah kepada kami secara langsung. Minta, ini mana Gusti Allah, mana Tuhan, lihatkan kepada kami secara nyata. Mereka minta seperti itu. Maka mereka kemudian disambar petir karena kezalimannya itu. Jadi meminta bukti akan adanya Allah itu merupakan bentuk kezaliman, pengingkaran, karena tidak percaya gitu kan, maka mereka kemudian disambar oleh petir. Nah, kemudian sebagian dari umatnya itu, Nabi Musa menyembah anak sapi. Nah, itu kan ceritanya seperti itu kan. Jadi membuat patung sapi dari emas kemudian disembah. Itu sepeninggalnya Nabi waktu Nabi Musa itu pergi ke Gunung Tursina, yaitu untuk menghadap Allah waktu itu ke Gunung Tursina. Nah, kemudian umatnya satu orang itu, atau saya lupa namanya, itu kemudian membuat sesembahan berupa patung anak sapi. Pada waktu Nabi Musa pun kembali, ya ini artinya kan apa? Padahal sudah disampaikan oleh Nabi Musa, Allah itu Tuhanmu Esa, kamu jangan menyembah selain Allah. Tapi kemudian mereka sepeninggal Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu ke Bukit Tursina itu ya, mereka justru membuat patung sesembahan sebagai gantinya. Nah, itu kan juga bukti yang zalim. Tapi itu pun Allah memaafkan ketika Nabi Musa kembali, kemudian mereka diingatkan kembali untuk kembali, dan mereka yang kembali pun akhirnya dimaafkan. Ya, itu. Itu ceritanya, teman-teman. Ya, jadi harus kita dasari kegiatan kita itu dengan yang jujur, ya, niat untuk betul-betul ya lillahi ta'ala. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini hadisnya biasanya ya, kalau hadis biasanya memang agak panjang. Nah, barangkali saya minta tolong ada teman yang bisa membantu. Mbak Saryani, tadi sudah belum ya? Bisa bantu enggak ya? Bacakan. Halo. Oh, ya udah. Saya ini enggak bisa. Mbak Anik Wijayanti. Bisa bantu? Bacakan, Mbak. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidq fa inna sidq yahdi ilal birri. Ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalul وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَشْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا
الصديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب رواه المسلم. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta." Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali, Mbak Erna. Nah, jadi di sini disampaikan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, ya, hendaklah kita selalu berlaku jujur karena kejujuran itu menuntun kita kepada kebenaran. Jadi ingat, kita kan selalu berpedoman, berpegang pada kebenaran, gitu kan? Jadi kejujuran itu akan menuntun kepada kebenaran dan kebenaran akan menuntun kita ke surga. Nah, gitu. Jadi oleh karena itulah kita harus semaksimalnya berusaha sekuat tenaga untuk selalu berbuat jujur. Ya, bukankah surga yang kita dambakan nantinya ketika kita sudah kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipanggil, ketika datang hari penghakiman, bukankah nanti surga yang kita harapkan sebagai tempat kita nanti untuk tinggal di kehidupan nanti yang kekal? Nah, makanya paling tidak yang menjadi dasar kita di sini bagaimana kita berperilaku untuk selalu, ya, jujur. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Jadi yang selalu jujur ya dicatat sebagai orang yang jujur, begitu. Seperti halnya kayak tadi cerita Kanjeng Nabi, ya, cerita baginda Rasul, bahwa dia karena dari kecil dia selalu jujur, maka kemudian orang-orang pun, ya, kaum Quraisy waktu itu pun juga memberikan gelar kepada beliau Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau kita selalu berperilaku jujur, maka kita pun oleh Allah nanti dicatat sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu, jadi kita menghindari untuk berlaku dusta, baik hati, percakapan, lisan, maupun perbuatan. Karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan. Dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Nah, ini kan kita nggak harapkan gitu ya. Tentunya kita di sini tidak ada seorang pun yang menginginkan ketika nanti kita sudah, ya, sudah kembali, ya, kehadirat Allah dipanggil setelah kita nanti meninggal, kemudian dibangkitkan kembali, kemudian datang hari penghakiman, kemudian kita dituntun untuk atau kita ditempatkan di neraka. Kita kan nggak ingin seperti itu. Tentunya kita ingin nantinya ditempatkan atau tinggal di surga, gitu kan? Nah, makanya dari salah satu sisi ini, ya, kita upayakan senantiasa untuk berlaku jujur, ya. Nah, ini saya juga pernah sempat waktu SMP saya tanya Mbak Carmilla. Jadi waktu saya SMP saya juga tanya kepada guru saya, Pak Ustadz, ini kan juga ada dilema. Contohnya begini, waktu zamannya Mbah saya, waktu zaman perjuangan 45, waktu itu ditanya sama penjajah, sama Belanda, waktu itu di belakang rumahnya itu kan ada yang bersembunyi gitu kan, itu para pejuang, ya, para pejuang 45 lagi sembunyi di sana. Lah kemudian ditanya Mbah saya, apa di mana para pejuang? Di mana para pasukan
RI. Nah itu dilema kan, kalau misalkan jujur ya habis gitu kan para pejuang kita gitu kan. Nah makanya untuk beberapa case tertentu yang intinya bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mudorotnya, maka beberapa kasus seperti ini itu diperbolehkan. Itu ya. Tapi ya ingat, ini hanya case. Bukan karena ingin keuntungan, tetapi untuk kemaslahatan atau bertujuan yang mana manfaatnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan keburukannya. Ya, jika kita berkata jujur. Nah, ini beberapa case seperti ini saya juga tanya kepada kiai saya, ya juga enggak apa-apa diperkenankan. Lah kalau misalkan ya itu kan disampaikan, lah misalkan nanti itu misalkan kayak mbahmu dulu itu juga bilang jujur kayak gitu, ya habis berjuang kita gitu kan. Ya kapan bisa berjuang nanti kalau misalkan kita seperti itu. Jadi pada kasus-kasus tertentu kita juga diperkenankan. Contoh lagi, tapi ini bukan berbohong, tetapi ini disebut tidak menyampaikan aib atau tidak menyampaikan kelemahan. Misalkan teman-teman yang menikah gitu kan, yang menikah misalkan tidak diwajibkan seorang istri ataupun suami itu untuk berkata terus terang bagaimana dia kondisinya, bahwa misalkan dulu itu sudah pernah dinikah apa sudah apa menikah dengan si A, dengan si B, sudah pacaran dengan si C, terus kemudian gagal dan sebagainya. Itu kan merupakan aib. Tidak wajib untuk diceritakan kepada pasangan, tidak wajib. Nah gitu, karena jika disampaikan akan justru memberikan dampak. Jadi dalam beberapa penjelasan oleh beberapa ulama disampaikan nggak perlu seperti itu, nggak perlu jujur seperti itu disampaikan terus terang seperti itu. Nah gitu, karena kalau misalkan disampaikan justru nanti akan membuat prahara atau mudorotnya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat. Nah, ini adalah beberapa kasus. Nah, gitu teman-teman ya. Mencuri karena demi membuat membantu orang yang membutuhkan. Ini kalau seperti itu Mbak Intan, ini kan kayak ceritanya apa? Ingat ceritanya kalau di Inggris itu ada Robin Hood gitu ya. Kalau misalkan di Jawa itu ada kisahnya Wali apa Sunan Kalijogo gitu kan. Ya, jadi ngerampok gitu kan, terus kemudian dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tetapi menurut banyak penjelasan dari para ulama, hal itu juga tidak diperkenankan. Hal ini pun kan juga sama seperti halnya misalkan yang disampaikan oleh beberapa kelompok gitu kan. Ada yang menyampaikan kita demi agama ya. Demi agama itu diperkenankan untuk berbohong untuk mendapatkan keuntungan, berbohong untuk mendapatkan duit, kemudian duitnya itu nanti disumbangkan ke agama, itu juga nggak apa-apa diperbolehkan. Bahkan dalam hal yang lebih keras lagi menyampaikan sampai dengan halal hukumnya atau darahnya untuk dibunuh misalkan karena dia bukan kafir, kan juga nggak boleh. Atau misalkan halal hartanya untuk dirampok karena dia non-muslim, karena mereka itu kelompok orang-orang yang tidak seakidah atau tidak sejalan dengan kita. Nah, itu juga nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh. Jadi kita ingin membantu orang pun juga harus dengan cara-cara yang baik, yang diperkenankan. Nah, itu. Bahkan ada juga, mohon maaf ya, saya pernah dapat penjelasan, bahkan kalau misalnya kita berbohong, rampok, mencuri, terus kemudian artinya berbuat jahat lah gitu untuk mendapatkan uang, kemudian itu diperbolehkan kalau misalkan nanti juga disumbangkan untuk yayasan anak yatim. Kemudian ini kan juga sama aja ya, nggak boleh seakan-akan perbuatan itu nanti dibenarkan bahwa saya ngerampok itu tujuannya juga mulia. Nah, padahal ya itu nggak diperkenankan seperti itu. Di dalam Quran pun nggak ada satu ayat pun yang menjelaskan seperti ini. Nah, gitu. Ya.
Nah, jadi kalau misalkan alangkah lebih baik Mbak Intan gitu ya. Ini kan artinya kan mencuri, jangan kan begitu. Ada caranya, ada lagi cerita begini. Ada teman saya, jadi bosnya itu jahat, ya. Karena jahatnya kemudian dia balas, wah, dia jahat sama saya. Ya sudah, itu makanannya yang di kulkas tak ini tak ambil, duitnya suruh belanja ini nggak tak belanjakan semua. Terus kemudian tak pakai untuk ini. Lah gimana dia jahat misalkan begitu. Nah, sebetulnya hal ini pun juga tidak diperkenankan. Artinya kan berbuat orang yang mendolimi kita, kita balas mendolimi kembali. Jadi kita juga berbuat dolim juga kan akhirnya. Nah, itu pun juga tidak diperkenankan. Bagaimana caranya? Ya kita harus berjuang memperjuangkan hak-hak kita dengan cara yang tepat, yang baik. Kalau misalkan memang hak kita tinggal meskipun itu laupan gitu ya. Misalkan kita di dalam kontrak gajinya berapa? 20.000 sebulan. Kerjanya apa? Kerjanya untuk jaga amanah. Tapi kalau misalkan ternyata kerjanya itu berlebihan, suruh ini, suruh itu, ya seharusnya kita juga paham bahwa hal itu kita misalkan maupun itu bukan karena itu merupakan kontrak yang harus dikerjakan, tapi karena saya baik. Nah gitu. Kalau misalkan ternyata laupannya menyuruh, memaksa, itu kan juga kerjaan kamu. Nah, harusnya kita juga harus mampu untuk menyampaikan, loh itu kan hak saya, tidak hak saya digaji 20.000 itu bukan untuk yang ini. Saya berbuat baik hati aja kepada Anda. Tapi kontrak saya harusnya ya sesuai dengan kontrak ini, kerjaan saya. Gaji itu sesuai dengan kontrak ini. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan ada perbuatan-perbuatan yang dolim buat kita, kita pun juga harus berani untuk menyampaikan. Apalagi sekarang kan juga sudah banyak sekali kelompok-kelompok ataupun juga pemerintah, baik itu yang baik itu swasta maupun pemerintah, yang juga membantu untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, misalkan ada pertanyaan lagi. Kalau bantu ortu sembunyi-sembunyi dari pasangan, karena maksudnya gimana ini, Mbak Martins? Oh ya, jadi Mbak itu menikah atau bersuami dengan orang yang tidak disetujui orang tua, begitu kan ya? Nah, oh ya, sebelah. Kalau misalkan seperti itu, oh gimana Mbak Martin? Mbak Intan, jadi intinya begini, kembali lagi ke hukum halal haramnya suatu benda. Halal itu tidak hanya karena barang itu bisa dimakan, ya, tetapi juga cara kita mendapatkannya. Kalau misal ya ayam disembelih ya atas nama Allah dimakan, halal apa enggak? Halal. Secara objek kebendaannya dia halal untuk dimakan. Tetapi ketika sebetul untuk mendapatkan ayamnya ini ternyata pakai uang dari nyuri, nah itu enggak boleh. Jadi secara sifat jadi haram juga nantinya. Karena nanti kita kan ditanya oleh Allah ketika kan kita sering diingatkan atau disampaikan di talqin-talqin ketika meninggal gitu kan. Ketika ya siapa itu kan, kalau misalkan nanti ada makhluk Allah gitu kan yang datang untuk datang menemuimu, jangan takut, ojo deket dan ojo kumuter gitu kan. Ya, bahwa sesungguhnya itu juga makhluk Allah, bahwa mereka itu malaikat gitu kan, muka dan nakir yang nanya kita. Salah satunya ya, ada banyak yang meriwayatkan pertanyaannya dibocorkan ke kita adalah harta kita asalnya dari mana, digunakan untuk apa, itu pun juga ditanyakan. Jadi bukan hanya secara objeknya itu boleh dimakan, halal untuk dimakan, tetapi dari prosesnya, secara sifatnya pun juga harus halal. Nah, gitu. Itu Mbak ya, Mbak Intan ya. Ya, jadi kalau misalkan kepingin misalkan halal, ya misalkan bilang aja ke bosnya, ke lapannya, lapan, ini kan punya ini bagian saya gitu kan. Ini saya minta ya. Jadi kalau misalkan habis nggak habis, ya sudah ini punya saya ya. Misalkan begitu Mbak Intan. Nah, itu kan nggak apa-apa, nanti dibagi yang sebagian nanti buat temennya gitu kan. Nanti sebagiannya buat Mbak Intan sendiri. Jadi akhirnya kan nanti tidak menyalahi aturan. Nah, gitu kan. Kita juga harus pinter gitu kan, ya Sati.
Jadi misalkan, lapan, ini saya minta makanannya ini buat saya semuanya. Misalkan, kok banyak banget? Ya nggak apa-apa, ini saya lagi lapar atau apa. Nah, yang penting habis-habis buat saya gitu kan. Nah, kan udah dihalalkan. Oh ya sudah, nggak apa-apa, silakan. Nah, udah, kan tinggal bagi. Nanti ini yang sebagian disisihkan untuk teman, yang sebagian untuk dimakan sendiri. Nah, begitu mungkin akan lebih baik. Maintain ya. Nah, terus, maksudnya gimana, Mbak? Jadi misalnya ortu butuh bantuan kita semacam materi sama pasangan. Dibolehkan tetapi hanya setengah dari yang... Oke, baik. Masalah ini. Jadi ada kalanya kita sebagai anak juga ingin dianggap berbuat apa patuh gitu ya. Berbakti kepada orang tua dengan kita membantu kebutuhan orang tua. Nah gitu. Nah, tetapi ingat teman-teman, kita harus memahami hak dan kewajiban kita masing-masing. Saya sebagai suami, apa hak dan kewajiban saya? Saya sebagai istri, apa hak dan kewajiban saya? Saya sebagai anak, ya, artinya anak yang belum yang belum terbebas haknya, walinya gitu kan. Kalau misalkan saya sebagai anak laki gitu kan, memang masih hak saya, kewajiban saya untuk membantu orang tua. Karena memang saya sebagai sebagai suami, kepala rumah tangga, kewajiban saya boleh gitu kan. Tapi ketika istri kemudian menggunakan harta suaminya tanpa sepengetahuan suami kemudian diberikan kepada orang tua, itu juga enggak boleh. Tidak diperkenankan seperti itu. Karena apa? Harta itu adalah harta suami juga. Ya, harta berdua. Itu kan. Jadi penggunaannya pun juga harus bisa dipertanggungjawabkan atau bisa harus diketahui oleh suami. Nah, gitu. Jadi, Mbak mungkin pernah dengar sebuah riwayat yang menceritakan, ya. Jadi, suatu saat baginda Nabi itu ada sahabat yang datang menyampaikan baginda Nabi, ya, ini ada istilahnya ada tetangga saya, ya, dia itu seorang istri ditinggal suami keluar, kemudian dikabari bahwa orang tuanya meninggal, dan dia diminta untuk pulang ke rumah. Mungkin teman-teman masih ingat ini ceritanya ini, ya. Tapi kemudian si istri ini nggak mau sebelum diizinkan oleh suami. Nah, sampai orang tuanya kemudian meninggal, terus kemudian dikuburkan sampai nggak melihat. Nah, apa kata Nabi? Ya, memang itu yang dibenarkan. Ya, jadi memang seperti itu. Kalau memang nggak diizinkan sama suami, ya apapun ya sebetulnya nggak boleh. Apalagi harta, ya, yang merupakan hasil jerih payah dari suami. Kecuali, ada kecualinya nih, Mbak. Ada kecuali lagi nih. Kalau misalkan, nah ini, jadi ingat, tanggung jawab suami dan istri. Yang menafkahi keluarga sebetulnya adalah tanggung jawab dari seorang suami. Istri tidak berkewajiban untuk mencari rezeki dan menanggung nafkah dari keluarga. Ingat, itu inti yang pertama. Terus bagaimana? Ya, kalau misalkan Mbak bekerja, pertama syaratnya harus seizin suami. Syaratnya nggak boleh kalau misalkan bekerja itu tanpa izin suami, harus seizin suami, baru nanti halal, dihalalkan, ya. Yang kedua, harta yang diperoleh seorang istri itu tidak atau bukan hak suami, bukan hak keluarga, tapi harta yang didapatkan oleh istri itu adalah hak istri. Nggak boleh suami itu memaksakan untuk minta harta dari istrinya, nggak boleh. Kecuali si istri yang menghalalkan, ya, yang diberikan ke keluarga sebagai dengan maksud untuk membantu. Paham ya di sini ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah suami sebagai kepala rumah tangga. Nah, gitu.
Sementara kalau misalkan ternyata kehidupan suaminya bekerja masih kurang banyak, kurang penghasilan, sehingga kurang untuk kebutuhan keluarga, kemudian yang si istri kemudian nanti berniat baik untuk membantu bekerja, maka yang pertama harus mendapatkan izin dari suami. Yang kedua, kalau misalkan harta yang didapatkan oleh istri sebetulnya bukan hak suami, hak istri itu sendiri. Kecuali kalau misalkan tadi diberikan untuk dipakai untuk keluarga, yang dihalalkan, yang diberikan, itu boleh. Tapi seorang suami tidak berhak untuk minta, atau tidak berhak itu untuk memaksakan bahwa itu harta yang kamu dapatkan, istriku itu adalah hartaku. Jadi aku berhak untuk minta dan mendapatkan dari kamu. Nah, itu tidak diperkenankan, zalim seperti itu. Nah, jadi istri membantu itu karena kebaikan hati istri untuk membantu ekonomi keluarga. Kalau misalkan ingin artinya kalau memang itu hak istri mau digunakan untuk apapun oleh istri, ya silakan saja karena itu uang-uang Anda. Nah, gitu. Mau dikasihkan suami, boleh untuk membantu. Dikasihkan untuk anak, silakan untuk membantu. Ya, selama itu memang ikhlas, memang digunakan untuk dikasihkan untuk enggak dikasihkan orang tua, silakan. Karena itu memang harta Anda. Kecuali harta yang didapatkan oleh suami yang memang bertujuan untuk menafkahi istri. Nah, itu ketika digunakan untuk apapun harus sepengetahuan dari suami. Untuk belanja pun juga sebisa mungkin harus seikhlas dan seridho suami. Kalau digunakan untuk bantu keluarga, orang tua misalkan atau saudara, itu pun juga harus ikhlas dan ridho, sudah mendapatkan ridho dari suami. Nah, ini aturannya nanti beda lagi. Kita harus tahu di sini, teman-teman. Khususnya Mbak Artins ya. Nah, gitu. Paham ya? Ya, gitu kira-kira Mbak Carmilla. Jadi uang suami itu ya, karena memang kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk membantu. Oke, jadi waktu kita ternyata sudah setengah jam lebih nih, teman-teman. Ya, saya takut rekamannya nanti akan terputus mendadak. Tapi nggak apa-apa ya, kita tambahkan lagi. Nah, jadi dalam sebuah riwayat ya, jadi bercanda pun ya boleh, wong Kanjeng Nabi juga ya juga pernah bercanda gitu kan, juga pernah guyon, tetapi juga berguyon atau bercanda yang tidak ada manfaatnya tetap jujur diriwayatkan. Jadi ada sebuah riwayat ya, seorang nenek-nenek itu datang ke Kanjeng Nabi. Ya, simbah-mbah tadi itu datang ke Kanjeng Nabi, kemudian menyampaikan bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai ya Rasulullah, doakanlah agar Allah memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai ya ummi," maksudnya si ibu, "sesungguhnya wanita tua itu tidak akan masuk ke dalam surga." Wah, mendengar itu si ibu tadi langsung nangis gitu. "Waduh, aku kan sudah beribadah baik, ini mengerjakan perintah, kenapa kok saya enggak masuk surga? Masuknya Kanjeng Nabi gimana? Apakah saya jahat? Apakah saya enggak berhak untuk masuk surga?" Jadi nangis Kanjeng Nabi itu. Ya, apa nenek itu gitu kan. Tapi ya kemudian Kanjeng Nabi ya aki-aki lah kasarnya itu. Ya, segera kemudian menjelaskan, "Wahai ibu, maksud saya itu ya, yang nanti wanita yang masuk surga itu ya, yang tua-tua kayak sampai itu nanti akan semua dijadikan muda, rambut yang putih akan dijadikan hitam lagi seperti waktu muda, kulitnya yang keriput nanti dihaluskan lagi gitu kan. Ya, dikencengkan lagi, pokoknya kayak masih muda. Giginya yang ompong, yang tanggal itu nanti akan diganti dengan gigi yang baru lagi." Gitu kan? Terus kemudian apa? Ya, jadi enggak ada yang tua masuk surga, enggak ada yang tua kayak sampean. Maksudnya nanti sampean itu nanti akan digantikan kondisi fisiknya seperti orang yang muda. Nah, gitu. Mendengar itu ya akhirnya kan enggak jadi nangis gitu ya. Akhirnya bergembira ya. Nenek-nenek tadi, nah gitu, itu pun juga Kanjeng Nabi juga sempat bercanda seperti itu, ya. Nah, jadi di dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 38 akan Allah menjelaskan, inna angsha'na hunna insya, faj'alna hunna abkaro uruban atroban
li ashabil yamin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, pencinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Artinya golongan kanan itu orang-orang yang berbuat baik dan sebagainya. Nah, jadi nggak ada. Ya, artinya bercanda pun boleh, tetapi juga jujur. Itu maksudnya, ya. Nah, ini cerita, ya, riwayat dari Kanjeng Nabi yang juga istilahnya nggoda mbah-mbah gitu, ngajak guyonan gitu loh. Nah, jadi bagaimana kemudian kita bisa menerapkan perilaku mulia? Yang pertama, ya, ini contoh-contoh secara langsung, misalkan meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi, jika masih berada di bawah wali, perwalian dari orang tua. Jadi ketika istri, ya, minta izin ke suami. Anak minta izin kepada orang tua jika hendak pergi. Tidak diizinkan, ya sudah, tidak perlu. Kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Jadi tidak makso, minta ini tidak dituruti. Sekarang kan kalau kita lihat gitu kan, kalau kita tidak ajari anak-anak kita dengan baik, mungkin kita juga lihat banyak cerita, ya, banyak anak, ya, kemarin ada berita bunuh orang tua, menyiksa orang tua, mukul orang tua, bunuh nenek, saudara, paman, bibi, gitu kan, karena minta duit gak dikasih, ya. Nah, ini kita harus juga mendidik bagaimana anak-anak kita, terutama nanti bisa menjadi orang-orang yang generasi muslim yang jempolan, itu yang baik budi pekertinya, ya, faham tentang agama dengan baik. Kemudian, mengembalikan uang sisa belanja, ini contoh kecil-kecil lah, gitu, mengembalikan uang belanja sisa meskipun orang tua tidak mengetahuinya. Aduh, mas, Dek, tolong sampai tukang rokok. Oh ya, mas, beli ke toko, wah, dikasih duit 15 ribu, rokok 12 ribu. Dikasihkan rokoknya, 3 ribunya nggak kembali. Nah, ini kan kebiasaannya kan begitu. Ya, ini juga harus jujur gitu ya, disampaikan. Nah, gitu. Melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang, memuaskan. Jadi anak saya pun juga saya ajar begitu. Ya, nah, saya itu sebagai orang tua itu memang menginginkan kamu itu jadi anak yang pinter, nilainya itu bagus-bagus. Kalau bisa kamu prestasi kelas juara 1, ngalahkan teman-temanmu. Tapi yang paling bapak itu pentingkan, inginkan adalah kamu itu bisa menjadi orang yang jujur. Ya, jadi meskipun kamu itu ternyata gagal, janganlah takut. Ya, nilai kamu kalah dengan yang lain, enggak apa-apa. Bapak enggak akan marahi, ya. Tapi paling nyubit aja karena kamu malas kemarin kan itu ujian, disuruh belajar enggak belajar gitu maksudnya. Tapi yang paling penting buat papa, ya, kamu jujur pada papa, pada ibu, pada mama, ya. Jadi jangan hanya kamu karena kamu takut, karena kamu gengsi terus kemudian bilang yang tidak sebenarnya. Kemudian, contoh lagi misalkan tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika ujian. Ayo, ini yang kebiasaan ini. Ya kan, jujur. Nah, ini. Jadi, kerjakan sebisanya, semampunya. Kecuali kalau dalam masa belajar. Boleh tanya, jawab, supaya kita saling tahu, saling mengingatkan. Tapi kalau udah ujian, ya jangan tanya kiri kanan. Harus jujur, sebisanya, semampunya. Ya, gitu. Karena toh, misalkan kalau nilainya kurang baik, misalkan kan juga tidak masalah, kan juga bukan akhir dunia gitu. This world will not be end if you get a low low achievement gitu lah, maksudnya pencapaian yang rendah, nggak apa-apa. Nah, kemudian mengatakan dengan jujur, misalkan kalau terlambat kenapa nggak hadir gitu kan, misalkan terlambat datang gitu kan, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Jadi apapun tetap, karena bukan hak kita, bukan punya kita, ya jujur, ini bukan saya, ya. Nah, kemudian saya juga sebetulnya sangat teman-teman appreciate buat teman-teman di sini, ya, meskipun ya maksudnya juga orang-orang Taiwan kadang-kadang, umumnya tidak semuanya, ya. Jadi saya lihat kadang-kadang barang yang kelihatan berharga, ada HP ketinggalan, payung ketinggalan, apa ketinggalan itu, kadang-kadang itu juga nggak gampang hilang, ya, kecuali uang. Kadang kalau uang tetap masih
saja. Tapi kalau misalnya ada HP, ada ini, itu juga masih tetap, ya, masih ada apa, tetap di tempatnya. Enggak ada yang berani otak-ati, ya, gitu, karena takut. Ya, bukan karena, bukan, ya, meskipun jujur itu dipaksakan awalnya karena harus ada CCTV. Kalau misalkan ada CCTV-nya nanti itu ketahuan. Tetapi lebih dari itu, harusnya kita sebagai orang Muslim pun juga harus lebih dari itu. Karena diajarkan dan diperintahkan oleh Allah. Ya, kita jangan mengambil yang darbei punya orang lain. Ngambil yang bukan haknya. Ya. Kayak apa kelihatan, wah ini kan barang berharga, wah ini jangan-jangan dibuang oleh orang, lah diambil. Nah, itu pun juga kita seharusnya sebagai orang muslim juga tidak seperti itu. Udah biarinlah itu. Ya. Bapak akan nanti kan juga hilang, nanti ada yang ambil. Ya sudah, yang penting jangan kita. Gitu aja. Lupa nanti kalau udah diambil, nanti diambil yang lain, nanti juga emat. Nah, jangan. Karena yang jelas, kalau misalkan kita yang mengambil, nanti yang dapat, apa namanya, catatan buruk, jeleknya juga kita. Lebih baik jangan. Kalau yang lain ambil, ya sudah biarin. Kalau bisa ya, kita sampaikan, jangan diambil. Itu punya orang. Itu kan bukan punya hak kamu. Nah, gitu. Kemudian, ujian pun juga sama di sini. Jadi, meskipun di situ ada tulisannya, yang jangan cheating. Kalau yang cheating nanti akan dilaporkan, penilainya akan dinyatakan nggak lulus. Ada itu di lembar jawabannya di sini ketika saya kuliah. Itu pun juga semua cucun, jadi nggak ada yang kiri kanan pelotot ini untuk mengerjakan. Nggak bisa, ya sudah nggak bisa. Nggak lulus, ya sudah. Karena saya akan lebih malu daripada lulus tapi nggak tahu apa-apa, daripada daripada saya lulus tapi ternyata dari hasil itu. Kita yang nggak jujur tadi itu, nah seperti itu. Jadi kita harus mampu atau berani untuk menyatakan bahwa oke, saya nggak bisa apa-apa, saya jujur mengerjakan seperti ini. Daripada kita kelihatannya wah, gitu kan, kelihatannya lulus dengan nilai baik, tetapi ketika ditanya, mbak ini apa maksudnya, nggak tahu. Mbak ini kan kemarin kan udah belajar nilainya kan, ini maksudnya apa, nggak tahu. Nah itu kan juga tidak ada manfaatnya, gitu kan. Apalagi yang sekarang yang beritanya lagi rame-rame gitu kan, first travel gitu kan, jadi orangnya mengumpulkan dana terus kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi bermewah-mewah, tapi ternyata didapatkan dari hasil menipu. Nah juga buat apa seperti itu, karena toh nggak akan lama di dunia juga akan dikejar-kejar, nanti di akhirat pun juga nanti dicatat sebagai amal yang tidak baik, yang akan memberat timbang, apa yang akan memperberat dosa kita untuk kemudian gampang untuk masuk ke neraka. Nah seperti itu. Terus kemudian memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya, jadi diundang ya datang insyaallah gitu kan. Terus kemudian tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Wah biar kelihatan ini janji-janji, kan namanya kan janji manis gitu kan. Makanya juga teman-teman jangan suka janji manis, menjanjikan sesuatu hal yang mungkin tidak dapat dipenuhi, atau jangan gampang terpikat janji manis, gitu kan? Karena kalau udah terpikat gampang untuk dimanfaatkan, gitu ya. Nah itu, jadi harus pinter, karena udah diajari, ya, udah pinter harusnya juga mampu untuk menjadi orang-orang yang tidak seperti pada umumnya yang gampang untuk di janji manisi gitu ya, atau dimanfaatkan, atau mungkin di apa gitu ya. Ya jangan ya gitu. Kalau udah ngerti diajari seperti itu kok masih tetap seperti itu, ya berarti ilmunya nggak berkah, nggak ada manfaatnya. Kemudian yang berikutnya, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Kalau di sini aturannya nggak boleh ya, kalau misalkan barang ketinggal di situ udah biarin aja, nanti biar yang nyari, yang punya yang nyari yang ambil sendiri atau gimana. Jadi daripada kita ambil nanti setannya nanti datang lagi bisikin kita, jangan, kamu kan udah ambil, emang nih jangan dilaporin, kamu kan laporin kan jauh capek ke sana, udah mendingan di sini aja, kecuali biarin aja nanti kalau sampai apa, biarin yang punya nanti woro-woro sampai nanti ketemu, udah nggak apa-apa ya gitu ya, udah nanti akan terus godain begitu sehingga kita bisa lupa gitu ya. Makanya daripada nanti begitu, lebih baik kita jaga-jaga, ya udah jangan, udah jangan usah diambil gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya dia segera dikembalikan ke yang punya, kalau misalnya kelihatan orangnya, atau dikasihkan ke pihak yang bertanggung jawab, nanti sama orang yang sama pihak yang bertanggung jawab juga nanti gak dikasihkan, ya sudah, itu dosa dia bukan dosa kita lagi, intinya kan begitu.
Membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Nah, ini kan yang juga sering itu kan pengen untung, udah sepakat harga, Mbak, saya beli online baju ya, ini harganya berapa? Ya, harganya 500 NT. Kemudian dengan alasan nyacat, Mbak, ini sesuai dengan ini, guys, nggak jadi, uangnya saya kembalikan penuh. Pokoknya nggak mau tahu gitu kan, atau misalnya ganti rugi lebih banyak. Nah, atau kadang-kadang, karena cacat, udah, saya kasih 400 saja, nggak usah penuh. Karena harganya nggak sama. Nah, misalkan, nggak boleh juga seperti itu, karena akan menyakiti. Nah, gitu. Nggak diperkenankan seperti itu. Nah, baik. Nah, jadi ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Nah, ini sudah hampir 2 jam malah nih. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti kalau di video nanti akan kepotong, teman-teman. Jadi nggak penuh, nggak semuanya nanti. Ya, harap dimaklumi ya. Ada pertanyaan, teman-teman, sampai di sini? Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Karena waktu kita sudah habis, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya pertemuan pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Halo, ada orang? Ini ada orangnya nggak semua nih? Sudah jelas semuanya ya. Jadi memang prinsipnya sangat sederhana, bagaimana kita mampu untuk menerapkan perilaku jujur, baik itu dari hati, dari niat gitu ya, pikiran, terus juga perkataan, lisan, dan juga perbuatan ya, amaliah kita. Itu bagaimana semua dilandasi dengan rasa jujur dan semua diniati lillahi ta'ala. Nah, itu kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa, doa penutup majelis, ya seperti yang tertera di layar kaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang dari saya. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan teman-teman, saya terbuka ya untuk bisa membantu teman-teman. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Ya, bye-bye.